terima kasih atas kehadirannya, mengikut sertakan dari tim-tim se-Jabodetabek yang telah berlangsung dari tanggal 3 dan 4 terakhir pada saat hari ini, pada hari ini. Pertama, ini adalah ajang silaturahmi antar tim di Kelurahan Rogupang khususnya, karena ini adalah salah satu momentum bahwa gedung ini adalah gedung sarana Karang Taruna yang harus banyak kegiatan. Kita sudah mengajukan ke dinas sosial untuk direnovasi, tapi belum terlaksana. Doakan semuanya agar gedung ini bisa terlaksana untuk direnovasi. Insya Allah kalau bisa terlaksana ini bisa 4 lantai. Ya. Nanti bisa disarankan di sini kegiatan-kegiatan, terutama masalah tenis meja, olahraga di sini bisa diselenggarakan dan bisa jadi utama. Khususnya utama untuk RW07 biar terkenal ya. Insya Allah doakan ya Pak. Saya ucapkan selamat bertanding yang masuk final dari tim Tenda Biru. Ya, Tenda Biru terus dari Tenda Biru tadi ya. Selamat bertanding. Mudah-mudahan semangat ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyerahan uang pembinaan untuk juara tiga bersama GNR diserahkan Bapak RT. Dua, menyerah uang pembinaan untuk juara tiga bersama dari tim Rotan Tangerang. Oke, terima kasih. Lanjut uang pembinaan juara 2 750.000 Bapak Haji Dasman, Ketua PTM MTTC. Penyerahan uang pembinaan untuk juara 2 dari tim GNR diserahkan uang pembinaan Pak Haji Daswan sebagai Ketua PTM MTTC. Ya, bisa diberikan sebentar Pak Ketua, sudah diberikan belum? Inilah Pak Haji Daswan sebagai Ketua penyelenggara sekaligus Ketua PTM MTTC. Lanjut, Pak Ketua. Selanjutnya pemenang juara 1. Penyerahan uang pembinaan untuk juara 1 PTM Tenbir Bekasi diserahkan Ketua PTM MTTC. Diterima Bapak Deden. Turnamen MTTC 1 tahun 2022 sudah selesai. Iya, terima kasih. Lalu ada piagam penghargaan tiga bersama Mas Basuki. Penyerahan piagam penghargaan diserahkan Pak Basuki sebagai pengurus MTTC. Diserahkan ke PTM GNR juara tiga bersama. Inilah Pak Basuki yang menyerahkan piagam. Tiga bersama diterima dari Rotan Tangerang. Langsung ke juara 2 penyerahan piagam penghargaan untuk tim GNR, tim A nya masih tetap diserahkan Pak Basuki sebagai pengurus MTTC. Berikutnya juara 1, inilah penyerahan piagam untuk PTM Tenbir Bekasi. Foto Pak, sip, mantap. Oke. Ya baik. Lalu peringkat tiga bersama. Karena ini invitasi bergrup sejak Jabodetabek PTM. Bineka, tamu undangan Pak Tommy.
secara simbolis ya, penyerahan piala diserahkan Pak Tommy dari Bineka, pengurus Bineka. Jangan belakangin kamera. Di penyerahan piala sama Pak Tony dari KTM Bineka untuk juara tiga bersama. Mantap. KTM GNR Jakarta Utara. Iya, terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Lalu tiga bersama juga Pak MC Darta. Tiga. Permata. PTM Permata. Penyerahan piala tiga bersama diterima dari PTM Imrotan Tangerang. Diserahkan Bapak Haji M. Sidarta sebagai ketua PTM Permata. Inilah Pak Haji M. Sidarta menyerahkan piala untuk tim Rotan yang juara tiga bersama, saudara-saudara. Inilah juara dua, diserahkan Bapak RW, Bapak Ustad Yusuf Bahtiar selaku ketua RW menyerahkan piala RW untuk juara dua RW yang diterima dari tim GNR Jakarta Utara. Inilah Pak RW kita yang menyerahkan piala ke juara dua, Pak Ustad Yusuf Bahtiar. Berikutnya di juara satu inilah finalis kita MTT Cup yang ke satu diserahkan Pak RW, Pak Ustaz Yusuf Bahtiar sebagai ketua RW. Diterima tim PTM Pertim juara MTT Cup yang ke satu. Tenbir. Inilah juara kita pada tahun ini PTM Tenbir Bekasi. Dan ini selaku RW kita Bapak Ustaz Yusuf Bahtiar. Iya, ada merapat dong. Atau dua di atas, dua di bawah deh. Tiap-tiap PTM dua di atas, dua di bawah. Terima kasih semuanya, inilah para finalis kita sedang berfoto bersama, saudara-saudara. Inilah para juara MTT Cup ke satu tahun 2022, saudara-saudara. Dan di sini ada para jurnalis nih, dari berbagai media. Para jurnalis yang meliput kegiatan turnamen. Ya, kita akan minta waktunya wawancara sebagai ketua pelaksana sekaligus ketua PTM ya, penyelenggara turnamen MTT Cup yang ke satu. Selamat malam Pak Haji sebagai ketua MTT Cup yang ke satu. Minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit mengenai turnamen. Terselenggaranya turnamen ini yang begitu sukses, apa tujuannya Pak Haji kedepannya terselenggaranya acara ini Pak Haji? Jadi maksudnya untuk acara ini kita adakan satu ajang silaturahmi antara pencinta tenis meja khususnya yang ada di wilayah Pulau Kupang dan sekitarnya, umumnya di wilayah Jabodetabek. Itu rencananya mungkin kalau sempat memainkan mungkin nanti akan tambah lebih banyak lagi. Kita undangan hanya terbatas itu aja. Jadi mohon maaf kepada yang diundang supaya bisa bersabar. Insya Allah kedepannya bisa diadakan ikut serta dalam acara kegiatan ini. Itu aja. Oke Pak Haji, ini acara ini sangat baik sekali dan untuk memotivasi teman-teman semua khususnya pecinta tenis meja yang ada di Jakarta Timur, para PTM supaya mengikuti jejak PTM MTC Cup ini supaya yang lain bisa mengikuti dengan acara seperti ini.
dan ada pesan-pesan untuk teman-teman tenis meja semuanya supaya lebih giat lagi, supaya lebih berprestasi lagi, Pak? Jadi untuk rekan-rekan semuanya, mari kita tingkatkan ajang silaturahmi khususnya tenis meja di antara kita penghobi dan juga untuk mengisi waktu luang kita untuk memotivasi dan meningkatkan kesehatan di antara kita. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu moto dari olahragawan itu aja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Terima kasih atas kerjasamanya dari semua pihak. Salam olahraga. Oke Pak Haji, sukses selalu dan sukses untuk acaranya supaya kedepannya lebih maju lagi dan lebih meriah lagi dengan diselenggaranya acara ini. Sukses untuk MTTC dan sukses untuk ketua PTM MTTC. Terima kasih. Ya. Demikianlah saudara-saudara semuanya, berakhir dengan acara ini, berakhir sudah semua dengan kegiatan turnamen MTC Cup yang ke-1 tahun 2022, saudara-saudara. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam olahraga. Sampai berjumpa kembali di video kami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.